Oh, ada. Udah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, selesai. Udah tarik yang. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Jumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okay, geng, petang ni aku ingat nak pi tahan taut lagi. Okay, sebelum tu kita nak pergi tengok umpan dulu. Nak angkat spila, kot-kot ada ikan puyuh ke, apa nak buat umpan tang ni. Okay, kita tak tahan banyak dalam 16 bentuk ni macam itu. Alright, jom kita tengok dulu. Let's go. Okay, kita tengok spila yang aku tahan kat tepi rumah ni. Nampak macam ada ikan ni. Oh, ada. Oh, banyak puyuh lah. Cantik lah. Mantap, geng. Banyak anak puyuh. Saiz-saiz taut lah. Oh, sepat pun dah. Kita nak guna anak puyuh dulu. Tengok cukup ke tak. Sebab hak aku duduk kurung pun ada lagi anak puyuh. Kalau cukup, kita pakai anak puyuh ya. Sebab anak puyuh dia tahan sikit. Okay, jom. Kita ambil. Oh, saiz-saiz ni ngam eh. 2, 3. Okey, peralatan semua dah siap. Ni taut kita. Dan 16 umpan pakai. Ni kebok-bok casting sekali. Kalau jumpa spot. Spot casting kita kas. Jom. Kita menuju ke spot kita hari ni. Ikan puyuh. Geng, kita dah sampai. Ada parit depan ni. Depan ni ada telaga. Ni aku nak tahan yang pertama dulu lah kat sini. Panas je, geng. Oh, okay, 5.5 ni tu. Wah. Kita slow-slow lah. Kita slow-slow saja. Oh, tekai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Mana ikan puyuh? Cukup sikit. Okay. Tadi nampak macam berpotensi kan. Oh, luar. Rezeki tak mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Oh, tak. Jom. Tahan lagi. Okey, tahan ni tahan satu eh. Kapek hijau eh. Belum tok pelik eh tok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Osh. Ni kalau kau nampak geram eh. Okey. Jom tahan lagi. Tahun lepas ni nak tahan satu eh. Padi tak naik ni. Ada mendang ni. Eh. Dia tak nak ni masih dalam ni. Kok dia main-main kok ni malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mantap. Jom. Alright, geng. Ni taut kita yang last. Yang ke 16. Kita tahan 16 je. Tengok spot meyakinkan. Entahlah. Ada penghuni ke tak? Try lacak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, silau sikit.
Tahai tak ni. Okay, settle. Jom aku nak try mengelau tengok spot cantik eh. Kapek hijau. Tak ni esok pagi lah kita check. Bismillahirrahmanirrahim. Hop hop. Spot nampak berpotensi. Tapi tak ada hasil lah esok. Nak try kas-kas tengok. Ada sekong dua. Okey, jom kita balik tu. Tadi kas pun tak ada sama langsung. Spot lawa. Tu. Ikan tak tahu. Hai, skor esok pagi dia nak bagi tahu. Pas esok pagi kita mai check. Kita tak ada hasil lah. Mantap. Okey, geng. Dah pagi dah. Jom kita nak pi check tag kita. Kita check yang hujung dulu. Alright, let's go. Okay, geng. Depan ni tag yang pertama. Nampak macam tak ada. Umpan lagi tak? Umpan habis. Ada makan lah ni. Okay, tak apa. Tag ni dulu. Balik ni kita ambil. Pagi ni mendung. Nak hujan apa? Okay, jom. Kita tengok lagi. Sambil menikmati suasana pagi. Yeah. Ni yang kedua. Pun tak ada. Ini yang ketiga. Pun tak ada. Okay, geng. Hak depan ni nampak je kena. Hak ni yang last kali aku tahan ni. Ada yang kena, geng. Oh, dah tu. Sang ke? Cik ke? Jom kita tengok tu. Dia tu. Macam tu. Tu. Eish. Uish. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, boleh tahan ni. Uish, ada saiz. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ada juga. Tok last. Tok yang last kita tahan kemarin lah. Bukan kat M-Blah sini dulu. Mantap kan? Ikan pertama. Boleh tahan saiz ni. Okay, kita boleh loncang dulu. Itu kita pergi tengok lagi. Cik tak ada lagi yang kena belah tu. Buat spot ni memang berpotensi. Tapi mengelam orang tak ada pun. Alhamdulillah. Rezeki bulan banyak. Bulan nak melengkap. Jom. Okay, kita check belah sini pula. Ni tuk pertama kita tahan kemarin. Uish. Umpan tergantung. Ui, ada yang sambak ke pun. Pan tergantung. Hidup ni. Oh, dia sambak ni. Cuma tak lekat tak apa. Ni aku tahan balik ni. Kuat dia ingat sambak lagi. Ambil dalam ni. Okay. Jom kita tengok ni. Kak ni macam ada. Oh, depan ni ada, geng. Depan ni ada. Tapi dia tak lanjut. Oh, ni
Oh, dia tarik sampai tenggelam batang buah ni. Tengok. Sangat kecil. Oh, boleh tahan. Yo. Allah Akbar. Dia penat. Alhamdulillah, tekak lagi. Yang kedua, aku rasa penat ni kan ni. Yang kedua kan. Tak, kat kapit hijau eh. Okay. Jom. Kita usah lagi. Upah dia lah. Alhamdulillah. Rezeki. Okay. Hak depan tu macam kena. Tengok dia melentong tu. Lekat habis. Apa ni? Kat kapit hijau kita tahan makin ni. Oh, dia tu. Sat, tak ni lah. Jarum. Padu kan. Tak tak sat. Bismillahirrahmanirrahim. Wush. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah ada saiz. Ha. Ni setengah kilo dah. Mantap ada juga. Okay, yang ketiga kan. Padu. Terbaik. Jom. Tengok lagi. Tak ada lagi. Mantap. Okey geng. Hak depan ni pun kena. Tapi tak tahu ikan ke apa ni. Dia patuh ni. Allah. Putih dah. Samparang kot ni. Tak aku ambil dah. Ni aku tahan lah bendang. Dia nampak macam bekas dia bergelut-gelut ni. Putih lah. Ya. Ya. Bukan ikan ni cara ni. Ikan takkan sampai putih. Ya. Patah yuk. Tak rezeki ni. Saya bewak tak pemerang. Wah, jom kita tengok lagi. Ha, ni sambaran yang tidak mengenal. Wah, ada semak ni. Ada semak. Tu. Allahu Akbar. Oh, hak ni nampak macam kena. Dia lah. Tu. Besar ni. Letak ni lah. Tu dia lah. Macam. Dia lah. Padu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lah. Ada saiz. Dia tarik tu. Dah kacang sut ni tu. Ada saiz ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada lagi sekak. Boleh tahan ni. Mantap kan. Ikan ke 4. Padu. Mantap kat spot ni. Ada umpan lagi. Ni ada umpan lagi. Aku akan pindah tahan kat dalam parit ni. Sekejap. Pacak ni dulu. Okey, yang ni ada sambak tapi tak kena. Mata kei tergantung. Balap. Jom. Alright, yang depan ni tok kita yang last. Oh, nampak macam tak ada yang kena. Tak tahu. Ada. Ingat tak kena. Ikan ke? Umpan.
Woi, kaikan. Woi, ingat tak kena ni, tak bergerak pun. Oh, alhamdulillah yang last ada, geng. Woi, boleh tahan saiz ni. Tu dia. Tadi tak bergerak. Asyik pacak kuat. Cabut pun nyeksa. The size. Okay, geng. Untuk yang last, ikan yang last. Ada size kat on ni. Ingat tak ada ni, nampak tak bergerak. Memang dekat baru dia lanjut. Baru, geng. Ikan kelima. Biar hatap kita. Jom. Kita tengok hasil sikit. Baru. Alhamdulillah rezeki hari ni dia bagi. Alright, geng. Kita sampai kat motor. Tot pun ada lagi 15. Ha, 15 apa? 13 ha, 13 lagi. Ada dua yang aku tinggal sebab umpan duk hidup lagi. Satu dah hancur. Kena dengan natang power. Okeylah. Petang ni yang dua tu aku mai check lah. Kuat ada yang kena lagi. Okey, ni kita balik dulu, kita tengok hasil kat rumah. Satu matahari pun dah keluar lah tu. Panah eh. Puan, alhamdulillah rezeki hari ni dia bagi saiz. Saiz ni ah, saiz okey ah. Mantap. Okey, aku dah sampai rumah dah. Ni nak try timbang tengok kan kita dapat tadi. Berapa kilo? Aku dah sedia kilo dah ni. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 3 kilo kan. 3 kilo 200. 5 ekor 3 kilo. Oh, padu. Tak tengok. Tertuang dalam ni ah. Allah. Tu dia kan. Saiz berpadu dah hari ni. Tu. Mantap geng. Lem nak. Okay, tu masih kita hari ni. Ni paling besar lah. Besar lah. Dia tahan lah saya. Saya setengah kilo lah sana ni. Tengok. 800 kak. Dah ni. Kek mayam. Tak, ni aku nak kurang dulu lantung hitam tu. Tengah bawa ayam. Bawa tukar ayam. Sebab hari Jumaat tak nak pergi jual lagi. Sabtu Ahad baru ada orang nak beli ya. Okay. Okay lah yang banyak sampai saya kot video kali ni. Video kita pergi tahan tetap lagi. Hari ni alhamdulillah walaupun dapat 5 ekor je. Tapi safe boleh tahan lah. Dapat dalam 3 kilo lebih, 3 kilo 200 kot. Apa-apa, alhamdulillah rezeki hari ni. Hari ni aku ingat nak pergi jual tapi baru teringat kata apa hari Jumaat. Hari Jumaat dia orang nak beli tu kurang sikit. Mungkin hari Sabtu Ahad tu baru ramai. Okey tak apa. Mungkin esok aku pergi jual. Okay, ni aku baru sudah nak buat bumbung dekat pondok pokok cherry ni. Ya, yang kain plastik hari tu dah reput dah. Dia kena tukar buah bumbung zeng lah. Okay, tengah nak buat rangka dah. Dah nak siap dah. Okey. Apa pun, alhamdulillah. Okey, semoga dapat tiba. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Apa jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan kongsi lagi aktiviti-aktiviti aku di kampung. Assalamualaikum. Bye-bye.